Ya, kali ini untuk pengujian LVD digital sebelum kami kirim ke customer, dan di sini untuk nomor pesanannya. Ya, di sini saya akan ujikan dengan menggunakan gate inverter 8 MOSFET. Ya, langsung saja kita lakukan pengujiannya ya. Terlebih dahulu di sini saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, di sini inverter sudah menyala ya. Dan di sini saya akan menunjukkan settingan S1 untuk batas bawahnya yang sudah saya setting di tegangan 11 volt, dan untuk S2 atau batas kembali onnya yang sudah saya setting di tegangan 14 volt. Dan untuk cara setting S1 cukup mudah, tinggal kita tahan hingga berkedip. Lalu kita tambahkan, lalu kita kurangkan atau kita tambahkan sesuai dengan keinginan customer. Dan untuk cara setting S2 atau batas kembali onnya juga sama, tinggal kita tahan hingga berkedip. Lalu kita tambahkan atau kita kurangkan sesuai dengan keinginan customer. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan menurunkan tegangan untuk melihatkan settingan S1 atau batas bawahnya. Ya, di sini di tegangan 11 volt, LVD digital off untuk settingan S1 atau batas bawah, dan akan kembali hidup di tegangan 14 volt atau kembali out di S2 nya di tegangan 14 volt. Cukup sekian untuk pengujian LVD sebelum kami kirim. Terima kasih.